Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang tema 5, pengalamanku untuk tema 1, pengalaman masa kecil, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri sebuah lagu yang memiliki ketukan cepat atau ketukan lambat. Kemudian, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan benar, dapat mendeklamasikan bunyi sila kedua Pancasila dan menyebutkan simbol sila kedua. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan simbol sila kedua Pancasila dengan membuat bentuk rantai dari kertas lipat. Selanjutnya, siswa dapat mempraktikkan gerak saling mendorong dengan tepat, dan siswa dapat membilang dan mengelompokkan benda dari 21 sampai 40. Coba perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira kalau kalian melihat gambar ini, kalian mengatakan
Ada juga teman yang lain memuji, wah gerakanmu lincah juga ya Siti. Nah mereka saling selain mendengarkan lagu-lagu, mereka juga di sana saling memuji. Nah nanti kalianlah menyanyikan di rumah lagi ya Bunda Tiara. Nah Bu Guru jelaskan lagu bertempo lambat memiliki ketukan yang lambat, sehingga gerakanmu juga ikut lambat. Misalkan lanjutkan lagi caranya gimana, Bu Guru? Masukkan
Ini ya, kalian gabungkan. Ini seperti ini. Baru kalian lem lagi. Nah, jadilah rantai. Nah, rantai ini simbol dari sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ya, seperti ini dan jadinya seperti ini, ya. Nah, tadi sudah membuat rantai, sekarang kita bermain, kita keluar kelas untuk mempraktikkan kegiatan olahraga yaitu mendorong. Nah, mendorong ini, kegiatan ini merupakan contoh senam lantai. Senam lantai yaitu menggunakan tangan, yaitu untuk menguatkan otot tangan kita dengan cara mendorong. Ya, mendorong, dan ini bersama teman-teman. Mendorongnya bersama teman dengan dua orang, ya, dengan tangan saling mendorong, mendorong satu sama lain, menguatkan kekuatan otot tangan. Paham? Nah, seperti itu. Menguatkan otot tangan. Setelah kalian berolahraga, kalian lagi setelah kalian berolahraga, kalian ini sudah biasanya dalam berolahraga kita menghitung berapa kali kita mengelilingi lapangan, misalkan menghitung saat kita berolahraga senam 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengenal bilangan 21 sampai 40. Kemarin di semester 1 kita mengenalnya hanya sampai 1 sampai 20. Sekarang kita mengenal bilangan 21 sampai 40, ya. Bacanya di depannya ada 21, bukan 21, ya, 21. Di mana sih angka-angkanya 21? Nih, ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Selanjutnya ada 31, 32 sampai 40. Ingat, dibaca 21 bukan 21, dibaca 31 bukan 31, ya. Itu mengenal bilangan 21 sampai 40. Nah, setelah kalian sudah tahu, kalian bisa menghitung banyak benda sebanyak 21 sampai 40. Contohnya misalkan, nah, ada benda, kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Menghitung bendanya 23, maka angkanya, nah, yang di atas itu angkanya 23, ya. Kalian hitung ini satu sama semuanya bendanya, baru kalian tuliskan bilangannya. Ini bilangan 23. Paham, ya? Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan benda dengan memberi warna. Ini ada angka 21, ini kertas kosong, kotak kosong. Di ini juga 25, kotak kosong. Kita akan menghitung, sesuaikan, kita warnai dengan warna merah. Untuk mulai 21, berarti kalian warnai kotak-kotak ini, yang putih ini, dengan warna merah sebanyak 21. Ini contohnya seperti ini. Ini tanda merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, ya, dengan merah 21.